Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Slimu Channel. Sesuai dengan judul, kita langsung aja. Oke, di sini saya menggunakan remikan yang sudah lama, jadi saya teruskan saja. Nah, ini contohnya, teman-teman. Nungguin ya. Jadi saya teruskan Bang Jago. Nah, ini contoh melodinya yang saya buat. Contohnya seperti ini. Oke, ini melodinya yang sudah saya buat. Nah, nanti saya hapus dulu. Saya ulang dari awal untuk sekarang kita delete dulu filenya supaya teman-teman bisa tahu prosesnya seperti apa pembuatannya. Oke, saya delete dulu filenya, saya kosongin. Oke, kita save. Setelah itu, nah di sini teman-teman wajib memperhatikan ya, jadi cara membuatnya dari awal seperti apa. Tolong jangan di skip agar teman-teman tidak bingung nantinya ke depannya. Jadi sebelumnya kita save dulu projectnya yang lama yang sudah jadi. Setelah itu kita ambil sampelnya. Oke. Nah, di sini kita cari nada dari musiknya. Oke. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nada. Jadi kita akan buat nadanya ini di new yang baru. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita save dulu project yang mau kita buat. Setelah itu kita close dan kita membuat new project, new song. Oke, kita buka direct wave, terus teman-teman ambil sampelnya. Nah, setelah itu teman-teman cari nada yang tadi teman-teman dapatkan. Nah, di sini nadanya. Jadi kita buat. Kita buat nadanya. Oke, kurang panjang. Oke, di sini mungkin batasnya teman-teman. Jadi di sini aja saya ambil untuk kita convert menjadi wave. Setelah itu kita convert menjadi wave. Kita kasih nama agar tidak bingung nanti nyarinya. Kasih nama contoh Pokemon. Oke, ini proses pertama ya teman-teman. Kita save aja langsung dengan high quality. Oke, setelah itu kita hafus filenya. Nah, oke, kita tarik lagi dengan menggunakan audio clip, jangan direct wave ya teman-teman. Nah, ini dia berbentuk audio. Kita cari sesuai temponya, kita sesuaikan dengan tempo projectnya. Setelah itu kita send all sample, kita send supaya dia bisa kita
atur temponya, al sign al sample. Nah, kita bisa atur nih temponya. Nah, kalau kira-kira kurang pas, teman-teman aktifin metronomnya biar supaya ketahuan, karena di FL Studio mobile tidak sama dengan FL Studio, karena kalau di FL Studio kita menggunakan Harmor. Jadi Harmor langsung bisa kita setting kecepatan atau temponya. Teman-teman kasih temponya ya, supaya ketahuan. Oke, setelah itu kita shape menjadi wave, dan inilah sampel yang akan kita gunakan. Jadi kita masuk lagi ke kita cari di mana kita akan meletakkan supaya pas melodinya. Kita ambil dulu sampelnya. Nah, ini. Jadi kita cari dulu di mana letak. Oke, kayaknya di sini sudah pas, kita buat aja gambar pinrollnya. Nah, kita langsung gambar aja pinrollnya. Kita cari di mana notnya. Nah, ini dia teman-teman, kita langsung setting aja. Kita buat nadanya oke, Pokemon. Oke, seperti itu teman-teman prosesnya. Kita cari dulu nadanya biasa. Nah, di sini kayaknya udah pas. Nah, ini tinggal teman-teman tinggal atur aja nadanya. Nah, di sini teman-teman atur nadanya dengan mengaktifkan mono supaya dia tidak double suara. Nah, di sini coba saya letakkan supaya suaranya agak berbeda. Teman-teman, jadi saya agak rubah nadanya. Jadi kita putus dulu. Kita buat kalau kurang enak dengar, kalian bisa rubah. Nah, yang kecil-kecil ini variasi teman-teman ya. Kita variasikan jadi supaya tidak. Nah, jadi bahannya sudah seperti yang di atas. Ikuti teman-teman, bisa coba aja sendiri. Mobile.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.